Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat tutorial tentang dua router, dua PC ya. Kita pakai router yang ini. Saya makainya Cisco yang versi 7 ya. Teman-teman bisa download di blog saya phc.id. Bisa pakai dua router. Di sini ada PC-nya. Nah, yang perlu teman-teman pahami nanti ada di router sendiri ada dua device ya. 0/0 sama 0/1. Nah, yang 0/0 kita tancepin ke setiap PC-nya. Oke, bentar. Seperti ini. Cross ya. Ini 0/0 ke sini. Nah, sama yang di bawahnya juga 0/0 ke sini. Nah, sedangkan yang di sebelah ini 0/1 ke 0/1. Nah, saya mau coba berikan naik IP-nya ya. 10.1. Oke deh, 10.1. Nah, yang di sini 172.16.10.1. Berarti di sini ada namanya itu gateway ya. 172.16.10.254. Yang di sini 0/0 172.16.10.254. Yang ini 0/1. Ini point to point nanti istilahnya ya. 10.10.10.2. Oke, kita coba lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau ada pertanyaan bisa komentar di bawah ya. Oke, kita coba setting dulu gateway-nya ya. Config gigabit Ethernet di on kan. 192.168.10.254. Yang ini gigabit 0/1 saya on kan. 10.10.10.1. Terus kita masuk ke router B misalkan. Router 2. Yang ini 172.16.10.254. Yang gigabit 0/1. 10.10.10.2. Oh iya. Tadi belum saya ganti point to point ya. Sementara gak apa-apa deh. Terus kita setting IP PC sekarang. Jangan lupa gateway-nya ya. 192.168.10.1. Jangan lupa gateway-nya 10.254. Yang ini 172.16.10.1. 172.16.10.254. Oke. Ini tidak bisa langsung di ping ya. Kalau kita ping ini otomatis gagal, fail. Nah, kita harus setting dulu di sini. Jadi harus ada perintah yang namanya IP root ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan IP root, destination, subnet mask, next hop. Kita coba buat. Kita ada di router 1 yang pertama, router kiri ya. CLI. Nah, kita enter dulu nih di sini. Kita exit ya. Exit, enter, exit dulu. Sampai ada di router lebih dari. Nah, perintahnya yang pertama enable configure configure terminal. Saya besarin ya. Terus setelah itu interface gigabit ethernet 0/1. Terus setelah itu baru IP root. Kita ada di router ini ya, router 1 dan tujuan kita ke sini. Oke, IP root 172.16.0.0 ini kelas B. Subnet maxnya. Terus next hop, IP-nya tuh numpang ke ini ya. 10.2 ini ya. 2.
Oke. Sudah selesai untuk setting router 1. Kita ke router 2 sekarang. CLI. Exit. Exit. Sorry. Exit. Oke. Yang pertama enable, terus configure terminal interface gigabit ethernet 0/1, terus kemudian apa tadi IP root ya, IP root, IP spasi root, tujuannya 192.168.10.0.255.255.255.0, numpang ke 10.10.10.1. Kalau kita enter, kalau kita enter nggak ada errornya sudah benar ya. Sekarang kita coba ping, ping lewat sini, ping 192.168.10.1. Kalau kita enter seharusnya RTO-nya dua kali ya. Satu. Karena melewati dua router. Kalau sampai ada yang salah ini berarti ya settingannya. Kalau nggak reply kayak gini ya settingannya. Kalau yang di sini kita coba ping. Nah, sudah reply karena tadi sudah yang pertama ya. Kalau kita pakai surat ini klik klik di sini keterangan successfully. Pokoknya kalau pakai surat harus 3 kali ya, karena ngelewati 2 router dia akan RTO 2 kali. Oke, sementara itu saja tutorial tentang saya, 2 router dan 2 PC. Semoga bermanfaat. Maaf kalau penjelasannya terlalu cepat. Teman-teman bisa komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.